Dia bagi kat sini, dia beri bahawa hubungan antara set P dengan set Q. Set P dengan set Q. So P, Q. 1, 1. 2, 0.5. 4, 0.25. 5, 0.2. P, 0.1. Ha, daripada sini pergi sini. Pergi sini. Objek image, objek image, objek image, objek image, objek image. Kalau 1 jadi 1, 2 jadi 0.5. 4 jadi 0.25. 5 jadi 0.2. P ni apa? Apakah hubungan sini ke sini? Objek ke image ni apa hubungan dia? Ha. Apa hubungan dia? Ha? Satu nisbah dua. Apa hubungan dia? Satu, bukan bukan jenis hubungan. Apakah dia punya equation dia? Dia ni, dia nak test awak punya IQ. IQ awak ni. Poligami bukan? Ha. I sama dengan 1 over pi. Ni. Ni kan 1. Ni kan 1 per 2. Ini kan 1 per 4. Ni kan 1 per 5. Faham? Maksudnya P ke Q ni adalah 1 per X. P ke Q adalah 1 per X. 1 per 1 dapat 1. 1 per 2 dapat ni lah. Lepas tu ni 1 per 4. Ni 1 per 5. So ni 1 per P sama dengan 0.1. So P sama dengan berapa? Dia uji awak punya IQ. Awak akan jumpa soalan IQ ni bila awak nak masuk scholarship. Plus scholarship, awak nak apply for universiti luar negara. Ada IQ. IQ test. So P dapat berapa? So P dapat 10. Tulis macam ni tau. Jangan terus songak. Yang ni 1 per 10. Eh. So P berapa? P 10. Clear? Boleh? Okay. B. Menggunakan tanda fungsi, ungkapkan hubungan bagi fungsi. So, fungsi dia fx sama dengan 1 per x. State whether the relation is a function or not. Adakah ini fungsi ataupun tidak? Function ke tak? Korang ni function ke tak? Oh my god. Ya, kenapa ya? Satu kepada? Sebab dia satu kepada satu. Okey, ada lagi satu tu adalah banyak kepada? Banyak kepada? Apa? Tak dengar. Ha. Oh, many to. Kita pun ha. Okey, nombor dua. Siapa tak reti baca diagram ni? Angkat tangan. Dekat saya. Nombor dua. Diagram ni siapa tak reti baca? Cakap saya. Nak ajar ni. Kalau tak ada, kita teruskan. Wish. Serius ah. Serius ah. Saya lemah diagram. Okey, kepada yang tak faham benda ni. Awak tengok ni, 5 dia pergi 2. 5 pergi 2. 5 pergi 2. 5 pergi 2. Siapa punya? H. H. Faham? 5 tu objek je. Ikut je arrow ni. Ha, ikut arrow ni. So, H5 sama dengan 2. Masukkan 5. Apa? Ha? H datang daripada soalan. Okay.
So masuklah 5 dalam fungsi H. Apa fungsi H ni? Ni nampak ni H. Ni maksudnya X. Ni X ke sini. Faham tak? So X, X ke sini. 4 over X tolak Q. Siapa punya? Ni H. Clear? So 5 masuk dalam H. 5 masuk dalam H ni. 4, 5 tolak Q. Ada faham? Hansen. Pindahkan. Q dapat? 3. Settle nombor 1. Eh, nombor 2. Eh, belum. 2A. Ada soalan? Tak faham tanya. Kita buat paper dah ni. Kita dah nak start buat paper. Clear? Boleh proceed?